berperang. Muldoko ultimatum orang yang menuduhnya kudeta demokrat. Hati-hati. Kepala Staf Presiden Muldoko bereaksi keras tudingan adanya upaya pengambil alihan atau kudeta. Partai Demokrat yang menyeret dirinya, Muldoko mengingatkan siapapun tidak menyebar fitnah. Saya ingatkan hati-hati, jangan fitnah. Saya sudah ingatkan, kata Muldoko dalam konferensi pers Selasa 3/2/2021. Mantan Panglima TNI itu juga mengingatkan agar tidak ada yang asal tembak, menyebar tudingan. Hal serupa pernah menimpa partai lain. Apa yang ditunjukkan Partai Demokrat, kata dia, justru menjadi bahan tertawaan. Janganlah menembak sana-sini, PKB ditembak, Nasdem ditembak, jadi ketawa semua, ucapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengatakan bahwa ada yang ingin mengkudeta kepemimpinannya dari Partai Demokrat. Belakangan, sejumlah elit Partai Demokrat menyebut sosok yang ingin mengkudeta Partai Demokrat adalah Muldoko. Apakah benar itu? Demikian yang disampaikan PT Kreator. Untuk pemirsa sekalian, terima kasih.